Bebas, jangan pakai gerakan, pukul, tendang. Syukuran dan wisuda pendaharan dasar penjuru buka penjuru tutup payung kosa juga dan payung kosa juga, dan kami ucapkan terima kasih kepada ketua umum Satgaya Banten Bapak Insinyur Budi Waso yang selalu setia menemani kita dan memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Dan malam ini sudah ada di samping saya. Terima kasih Pak. Kemudian para pengurus pusat dan dewan pelatih pusat, Bapak Haris Umi, Bapak Dr. Andes Budi Mulyadi, Bapak Yusmin, Bapak Adat Sudrajat, Mas Suwarno, Mas Heri, Bapak Yudi Surahman, terima kasih yang selalu setia menjadi mentori teman-teman yang ada di Serang dan sekitarnya. Kemudian terima kasih juga pada saya Bupai selaku ketua komcat SIA yang tempatnya dipakai pada malam hari ini, Bapak Ngapani, terima kasih Pak. Serta jajaran pengurusnya ataupun pelatih dari komcatnya, juga para pendamping
pengurus dari Bandung, dari kemudian Warung Dulu, Yomas yang Cilegon, Bogor, Makassar, yang selalu siap juga menemani dan ini para junior yang sama yang disampaikan diajarkan dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Pada malam hari ini kita mengadakan wisuda pendadaran berbeda dari malam-malam sebelumnya karena dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 kita harus bisa mensikapi kondisi yang ada sehingga apa yang dilakukan tetap produktif dan berproduktif. Di antaranya kita akan mengubah yang tadinya kita tuang reko air untuk wisudanya sekarang kita siapkan. Ketua umum sudah siapkan dari rumah pernah-pernah per orang. Kemudian nasinya juga kita bikin nasi bok supaya kita gak terlalu berkurang antara orang sehingga di tengah kumpul dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini kita tetap memperhatikan prosedur kesehatan yang sudah dilakukan di pemerintah kita. Jadi sangat disayangkan saya mengumumkan di forum pengurus cabang dan nanti ada membekali masker. Tapi yang jelas tidak mengurangi rasa sakral yang kita lakukan pada malam hari ini. Walaupun payung Rasul belum bergerak, tapi kita mulai duluan ikut sertakan syukurannya. Dan untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, acara di Sumatera bisa dibacakan. Yang pertama pembukaan yang baru saja disampaikan, yang kedua sambutan dari Solihul Baik ketua pemecahan yang akan disampaikan oleh Bapak Adanya. Kemudian langsung disinggah akan dipanggil satu persatu. Kemudian pembacaan doa suci dan dilanjut penyampaian inti dari sabda dari itu apa yang langsung disampaikan oleh ketua umum ataupun orang yang diamankan. Sebelum kita mulai akan dibacakan doa yang langsung dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Dedi Mulyadi, Wakil Bupati dan Jawa. Seperti biasanya di dalam perkadaya sebelum dimulai acara ada doa ala sabda daya. Jadi yang belum mengikuti silakan doa saja, nanti kita akan kita bacakan doa sabda ini. Adapun bagi yang sudah mengikuti perkadaan silakan mengikuti rotak ala doa sabda daya. Mari kita berdoa. Berdoa ala sabda daya mulai. Sabda daya prinsipmu, pedoman suci arah hidupmu. Bukan sabda daya, gemarkan sabda daya. Jayalah sabda daya. Bukannya yang menggetarkan hatiku, tapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan. Jaya Allah, kami bersyukur kami menyembah-Mu.
Wakil Buswa selain tugas di rumah Jihar adanya pemudarannya wajahnya anak saya Cina walmu'alimina wa tolakatana wa tolakatina minna minna hadda ila minna akhirah asyadhu wa hadadhu minna mengantar kita dan takulatkan wa'ala juga wa'ala lehdi jauh dan sahamu kita insyaAllah selanaku aku menaga kumina kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang saya hormati dan saya banggakan, nanti akan dikasih air. Ini masih segel semua ya. Jadi kita menjaga higien di segel, nanti dipegang dulu. Nanti setelah selesai baru akan ada instruksi dari saya. Tolong Mas Belan dibantu yang lain. Suhiri, satu orang satu maju ya. Teguh Mulya Sandi, Edi Junaidi, Nana Rusnata Bandung, Rizky Pranaga Keumas, Banana, Rizky mana Mas Rizky, Kasar, Edi Mulyono dari Bandung, Edi. Gloria Saputra, Rina Rustiana, Bandung. Ibu Rina. Haris Ashari, Tio Mas. Ahmad Yani, Bapak Cecep, penjuru muka dari Bandung. Nasir dari Tio Mas. Eli dari Tio Mas. Eli sana, Eli sini. Eman Gajal Ulis Santika dari Bandung. Uus apa Ulis ini? Uus Mahathir Santika. Mahathir Teguh dari Tiongkok. Asal Yuhendi dari STIA. Ini namanya Asal Yuhendi dari Bandung. Mungkin lagi ada namanya Zainuddin dari Warung Gunung. Rabianus dari STIA. Bapak Budi Suwarna Dedi dari Bandung. Tita Zamayani dari Warung Gunung. Sarsih Sukarsih dari Rafi Udin Galung
PD. Benar sih. Mas Ama dari privat. Anggia dari dalam. Anggia ya? M. Yusuf, Warung Gunung. Ecep dari Ver. Louis Nurlela, Bandung. Semua diikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah mengisikan kita. Sekali untuk kesehatan. Jadi yang dasar khususnya ambil satu-satu. Yang dasar bangun, urut, jangan gerombol.
penghasilan dan menjadi manusia unggul yang bermartabat. Tetap daya prinsipmu, pedoman suci arah hidupmu, teguhkan sabda daya, kembangkan sabda daya. Sakit agar